ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق هو من يرفق فينا رفقا شكرا للملك المنان شكرا للملك المنان انهض وعمل دون تواني مبتدئا بسم الرحمن. Wal khabaru kismani, dan khabar itu ada dua bagian, mufradun wa ghairu mufradin. Pertama khabar mufrad, yang kedua adalah khabar ghairu mufrad. Wal muradu bil mufradi huna, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini, ma laisa jumlatan, apa yang tidak berbentuk jumlah. Ma laisa jumlatan wala syibhaha, dan tidak juga menyerupai jumlah. Kalau kemarin ma laisa jumlatan wala syabihan jumlah, ini definisinya ma laisa jumlatan wala syibhaha, syibhal jumlah, tidak juga serupa dan jumlah. Walau kana musannan, sekalipun khabar itu berbentuk musanna au majmu'in atau jama', seperti yang tadi zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna, itu semuanya tadi tasniyah dan dulu jama', itu tetap dikatakan mufrad. Wal muradu bi ghairil mufradi, dan yang dimaksud dengan ghairul mufrad adalah al-jumlatu jumlah au syibhuha atau syibhul jumlah, yang serupa dengan jumlah. Wal jumlatu, dan jumlah itu adalah, apa itu jumlah? Al kalamul murakkabu, jumlah adalah kalam yang tersusun. Min fi'lin wa fa'ilin, dari fi'il dan fa'il. Berarti jumlah ini namanya jumlah fi'liyah. Nah, contohnya qoma zaidun, qoma fi'il, zaidun ba di jumlah fi'liyah. Atau min mubtada'in wa khabarin, terdiri dari mubtada' dan khabar. Nah, contohnya zaidun qa'imun. Wal murakkabu bim fi'lin wa fa'ilin, dan yang tersusun dari fi'il dan fa'il, yusamma, dinamakan jumlatan fi'liyatan, namanya jumlah fi'liyah. Wal murakkabu min mubtada'in wa khabarin, dan yang tersusun dari mubtada dan khabar, yusamma jumlatan ismiyatan, dinamakan namanya jumlah ismiyah. Wa syibhul jumlati, dan syibhul jumlah adalah az-zarfu wal jar wal majrur. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah di sini adalah zarf dan jar majrur, kama saya sebut sebagaimana yang akan dijelaskan. Ya. Fal mufradu nahu, maka yang mufrad, khabar mufrad nahu, contohnya zaidun qaimun. Ini yang mufrad ya. Zaidun qaimun. Fa zaidun mubtada wa khabaru qaimun. Khabarnya adalah qaimun. Wa zaidani qaimani. Zaidani qaimani. Tasniyah. Az-Zaidani mubtada'un, maka Az-Zaidani adalah mubtada marfu'un bil alif, dirafakan dengan menggunakan alif li'annahu musanna, karena sanna. Wa qa'imani, dan qa'imani khobaruhu adalah khobar, khobarnya marfu'un awdhan, dirafakan juga bil alifi dengan alif li'annahu musanna, karena sanna. Wa Zaiduna qa'imuna, fazaiduna, maka lafaz zaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi, dirafakan dengan wawu, li'annahu jam'u muzakkarin salimun, karena jamak muzakkaris. Wa qa'imuna khabaru, qa'imuna adalah khabarnya marfu'un aidan bil wawi, dirafakan juga dengan wawu. Kenapa? Li'annahu jam'u muzakkarin salimun, karena sebenarnya itu adalah jamak muzakkaris salim. Fal khabaru fi hadhil amsilati, maka khabar fi pada hadhil amsilati, contoh-contoh ini, ininya diterjemah belakangan ya. Al amsilahnya dulu diterjemah.
contoh-contoh ini, ya, khobar di dalam contoh-contoh ini mufradun, semuanya adalah mufrad. Li'annahu laisa jumlatan, karena sesungguhnya dia itu bukan jumlah, wala syibhaha, dan tidak juga serupa dengan jumlah. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a, dan ghairul mufrad itu ada 4 perkara. Kenapa dikatakan 4? Li'anna syibhal jumlati syai'ani, karena sesungguhnya yang serupa dengan jumlah itu syai'ani, dua sesuatu, dua perkara. Mana dia? Az-zarbu, zarab, wal jar wal majrur, dan jar. Kemudian wal jumlata, dan jumlah syai'ani, juga dua. Mana dia? Al jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah. Wa qad asyara ila bayani dzalika, dan sungguh beliau asyara, mengisyaratkan, menunjukkan, ila bayani zalika, kepada penjelasan demikian itu, bayan, ya, penjelasan. Beliau mengisyaratkan kepada penjelasan demikian itu biqaulihi, dengan ungkapannya al-jaru wal-majrur wal-zarfu, yang syibhul jumlah ini. Pakulun minha, maka masing-masing dari kedua, minhuma dari keduanya, yusama syibhal jumlati, dinamakan syibhul jumlah. Berikutnya adalah wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan fi'il bersama fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khabarihi, mubtada' bersama khabarnya. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya, yusama jumlatan, dinamakan namanya jumlah. Nahwu qolika, contoh ungkapanmu zaidun fiddari, yang ini yang syibhul jumlah, ya. Zaidun mubtada, fiddari khobar, jar majrur. Hadza, ini adalah misalun, contoh lil khobari, terhadap khobar, iza kana jarrad, apabila khobar itu adalah jar, yaitu yang mengejarkan atau huruf jar, wa majruron, dan yang dijarkan, fi-nya itu jaron, ad-darinya majruron, yang dijarkan, fi-nya mengjarkan, mengkhofatkan, sementara ad-darinya makhfud atau majrur, dijarkan. Wa i'rabu, i'rabnya zaidun mubtada'un, zaid yang ada pada contoh zaidun fit dari mubtada'un, sebagai ada marfu'un bil dhammati, diropakan dengan dhammatu zahirati, dhammah yang zahirah nampak. Wa fiddari, dan lafaz fiddari jarrun, yang mengejarkan, jar berarti fi, itu yang mengejarkan, wa majrurun, dan yang dijarkan, yaitu ad dari muta'alliqun, muta'alliq, berhubungan, berkaitan, maknanya itu bimahzufin, dengan yang terbuang. Mahzuf, hazafa, itu mahzuf, si maqbul, ya, mahzuf yang terbuang. Takdiruhu, takdirannya adalah kainun awistakara, nah, takdirnya adalah zaidun kainun fidari, atau zaidun istakara fidari, itu takdiran anunya. Zaidun fiddari ini, ya, takdirannya adalah zaidun kainun. Nah, ini kalau yang kita takdirkan khobar mufrad, aduh itu isim, berarti kainun fiddari.
Zaid berada. Nah, kata-kata kainun ini artinya ada. Berarti kainun itu mufrad dia. Karena tidak terdiri dari jumlah. Bisa juga ditakdirkan Zaidun istakarro. Nah, karena ini jumlah dia, jumlah fi'liyah. Istakarro kan fi'il. Kalau kainun isim, istakarro fi'il. Nah, boleh. Ya, mana-mana aja yang ditakdirkan itu. Ya. Wa Zaidun indaka, contoh kedua Zaidun indaka. Hadza ini adalah misalul khobar, contoh terhadap khobar atau bagi khobar, idza kana zarfan, apabila khobar itu terdiri dari zarf. Indaka di sisimu. Ah, berarti kalau kata-kata sisi, aduh. Berada di sisi. Ah, kalau di sisi itu kan menunjukkan tempat. Zarf, zarf makan. Ya. Penyarab, penyarabnya Zaidun yang ada pada Zaidun indaka mubtada'un. Mubtada marfu'un bil dhammati dhahrati, dirafakan dengan dhammah yang nyata. Wa inda, dan inda itu adalah zarful makan. Adalah zarfu makanin mansubun dinasabkan ala zarfiyati, karena menjadi zarf muta'alliqun bi mahzuf, berkaitan maknanya dengan yang terbuang. Mahzuf dari mana? Ya, khabarul mubtada sebagai khabar mubtada. Wa takdiru, takdirannya adalah kainun. Ini yang ditakdirkan itu adalah. Huruf jar itu adalah itu atau zarf itu huruf jar ya, zarf. Mesti ada tempat muta'alaknya, berhubungan maknanya itu. Terutama sekali huruf jar misalnya. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu di mana muta'alak namanya atau tempat bergantung maknanya itu, tempat berhubungan maknanya itu, bisa nanti kita tidak bisa memahami sebuah kalimat. Makanya perlu di sini mengetahui di mana huruf jar itu atau zaraf itu berhubungan maknanya. Kalau fidari kan ke kainun, fidari juga bisa ke is sakara. Kenapa di sini dikatakan hubungan maknanya? Coba aja kalau kita terjemah. Zaid itu di rumah. Nah, ini kata-kata di rumah ini apa maksudnya? Kan bisa jadi Zaid minum di rumah, Zaid makan di rumah, Zaid tidur di rumah, Zaid sholat di rumah. Nah, ini kata-kata tidur, kadang-kadang makan, minum, sholat, semuanya itu duduk dan sebagainya, itu namanya muta'alak, tempat berhubungannya kata-kata di itu. Nah, kebetulan di sini didakdirkan kainun, berada. Si Zaid itu berada di rumah, gitu. Ini namanya huruf jar yang asli, yaitu huruf jar yang punya makna dan punya tempat berhubungan. Tempat hubungannya itu muta'alak namanya itu. Ya. Misalnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini tempat muta'alaknya, hubungannya? Tergantung kita sedang ngapain gitu anunya. Kalau kita sedang makan, akulu bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, asyrobu bismillahirrahmanirrahim. Mau nyusun, ngarang, u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, ajlisu bismillahirrahmanirrahim. Gitu adanya itu. Udah sebelum gedung sebat duduk-duduk aja udah capek berdiri. Iya, gitu anunya. Namanya tempat muta'al, tempat muta'alak gitu. Ya. Wa inda, dan inda itu adalah mudhaf. Inda mudhaf, wal kafu mudhafun ilaihi. Kaf adalah mudhafun
ilai mabniun alal fathi. Kaf itu dimabnikan, ditetapkan harokatnya fat kata ka gitu. Fi mahalli jarin, tapi mahalnya posisinya sebenarnya adalah jar karena menjadi mudhaf ilai. Wa fil haqiqati, pada hakikatnya, pada intinya katanya al khabaru khabar itu adalah wal muta'allaqul mahzuf. Pada dasar pokoknya, hakikatnya, sebenarnya khobar itu adalah al-muta'alak, al-mahzuf, tempat berkaitan maknanya yang terbuang. Berarti khobar yang asli mana? Kainun atau istakarro, itu yang menjadi khobar sebenarnya, yang sebenarnya. Wa innama, dan hanya saja kanal jarul majrur, jar majrur, wa zorab dan zorab itu adalah syabihain bil jumlah, menyerupai jumlah. Kenapa dikatakan menyerupai jumlah? Lianna, karena sesungguhnya mangqaddaral mahzufa fi'lan, orang yang atau ulama yang mentakdirkan qaddara ya, mentakdirkan al-mahzufa yang terbuang itu adalah fi'il, mangqaddaral mahzufa fi'lan. Sebenarnya orang yang mentakdirkan yang terbuang itu adalah fi'il. Mana fi'il? Nah, contohnya istakara. Tadi kan ada dua kemungkinan, bisa kainun berarti isim, bisa istakara berarti fi'il. Ulama yang mentakdirkan atau orang yang mentakdirkan yang terbuang adalah fi'il seperti istakara. Kana min qubailil ikhbari bil jumlah. Maka sebelum khobar itu adalah sebenarnya dengan jumlah. Yang kubail ikhbar, sebelum menjadikan jar majrur jadi atau zarf majrur jadi khobar itu adalah dengan pakai jumlah dulu. Kan fi'il itu dianggap jumlah, itu jumlah fi'il. Wa in qaddarahu isman mufradan, jikalau mentakdirkannya isim yang mufrad, nahu kainun seperti nahu kainin boleh. Kana min qubaili ikhbar, maka sebelum membuat khobar itu adalah bil mufradi, dengan pakai mufrad. Faka adnama, maka seolah-olah gitu ya. Faka annahuma, maka seolah-olah gitu ya. Faka annahuma, maka seolah-olah keduanya. Keduanya mana? Kainun dengan istakara, isim dengan fil tadi itu. Ukhiza, diambil itu torfan, ujungnya saja. Faka annama, faka annahuma ukhiza, seolah-olah keduanya diambil itu adalah torfan minal mufrad, ujung dari mufrad. Berarti ujung dari mufrad kan ada kainun fit dari, kalau ujung daripada ya jumlah istakara fit dari. Nah, ini yang diambil fit darinya aja, itu yang ujungnya. Nah, gitu. Torfan minal mufrad wa torfan minal. Faizan, maka kalau begitu, karena keduanya, faizan, maka kalau begitu, karena keduanya syabihaini bil jumlah, menyerupai jumlah, wa syabihain bil mufrad, menyerupai mufrad. Maksudnya begini, jadi kenapa di sini jar majrur dan zarf majrur dikatakan serupa dengan jumlah? Padahal sebenarnya itu menyerupai jumlah dan menyerupai mufrad juga. Tapi kok disebut dengan menyerupai jumlah? Kenapa tidak disebut menyerupai mufrad gitu? Padahal dia itu menyerupai kedua-duanya kan? Menyerupai mufrad juga oke, menyerupai jumlah juga ya. Tapi kenapa di sini dikatakan menyerupai jumlah, syabihan bil jumlah? Nah, kalau begitu, makanya kena faizan, maka kalau begitu, karena kedua-duanya, mana kedua-duanya? Jar majrur dan
Zarab syabihain, kedua-duanya menyerupai fil jumlah-jumlah, wa syabihain bil mufrad, kedua-duanya menyerupai mufrad. Fahuzifa zalika fi kalamihim, maka dibuanglah demikian itu di dalam bahasa mereka. Tidak disebut itu menyerupai jumlah, menyerupai mufrad. Nah, cukup satu aja menyerupai jumlah saja. Walaupun sebenarnya menyerupai mufrad bisa, tapi tidak dipakai itu. Makanya dikatakan fahuzifa zalika fi kalamim. Dibuang itu yang demikian itu pada perkataan mereka. Kenapa dibuang? Namanya mimba bil ittifa, karena menggunakan bab ittifa namanya. Bab ittifa itu artinya bab mencukup, mencukupkan dengan menyebut sesuatu satu aja gitu ya, menyebut sesuatu itu dengan salah satu daripadanya gitu. Mithlu, seperti contoh dalam Al-Qur'an, sarabila taqikumul harra, sarabil pakaian-pakaian, celana-celana, taqikum yang bisa menjaga kalian, al-harra dari panas. Apakah pakaian itu jadi hanya sekedar menjaga orang, menghindari orang dari panas saja? Nah, pakaian itu bisa memelihara orang, menjaga orang dari harra, panas, wal barda, dan dari dingin. Tapi Al-Qur'an tidak nyebut dinginnya. Ini namanya babul iktifa, namanya bab mencukupkan. Sarabila taqikumul harra, tidak mengatakan wasarabila taqikumul barda, bardanya tidak disebut dari itu. Padahal pakaian itu fungsinya adalah menjaga kita, menghindari kita daripada kepanasan dan kedinginan. Tapi panas saja yang disebut. Ini namanya tadi babul iktifa. Ya, itu. Wa Zaidun qama abuhu. Ini contoh yang berbeda udah jumlah ya. Filiyah. Wa Zaidun qama abuhu. Hadza, ini adalah misalun, contoh lil khabari, terhadap khabar. Idza kana jumlatan fi'liyatan, apabila khabar itu terdiri jumlah fi'liyah. Wa yarabuhu, irab daripada Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada'un. Zaid adalah mubtada, marfu'un dirafakan bil dhammatil zahirati, dengan dhammah yang nampak. Wa qama fi'lu madhin, qama adalah fi'il madi. Wa abuhu, dan abu di sini qama abu fa'ilun adalah fa'il, marfu'un bil wawi dirafakan dengan wawu, li'annahu minal asma'il khamsah, karena ini dari isim, bagian dari isim lima. Wa abu mudhaf, abu adalah mudhaf, wal ha'u mudhafun ilaihi, ha itu mudhafun ilai, karena ha itu domir, domir isim ma'rifat, jatuh setelah isim nakirah, maka menjadi mudhafun ilai. Mabniun ala domi, tapi dimabnikan atas dom mahu fi mahali jarin, dan mahalnya sebenarnya dalam posisi jar. Ditinjau dari segi tempatnya, dia itu adalah jar. Kalau mendekat mahali jarin artinya i'rab yang ditinjau dari posisinya, tempatnya. Oh, karena berada setelah isim nakirah, oh maka dia ini yang ma'rifat ini, jadi ditinjau dari segi tempatnya dia jar gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah daripada fi'il fa'il, ya ini koma abuhu, ini kan fi'il fa'il nih koma abu, fi mahalli raf'in, dalam posisi rafa khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada yaitu zaidun. Zaidun mubtada, koma abu fi'il fa'il, jumlah fi'liyah menjadi khabar. Wa zaidun jariyatuhu zahibatun, zaid jariyatuhu budak perempuannya, zahibatun pergi. Hadza misalun lil khabar, ini adalah contoh daripada khabar. Inna idza kana jumlatan ismiyatan, apabila khabar itu terdiri dari jumlah ismiyah. Penyarabu i'rabnya zaidun mubtada'un, zaid adalah mubtada, marfu'un bil dhammatil zahirati, dirafakan dengan dhammah yang zahirah. Wa jariyatuhu, nah lafaz jariyatuhu adalah mubtada'un sanin,
Mubtada yang kedua. Marfu'un bil dhammati zahirati. Diropakan dengan dhammah yang zahirah. Jariyatun mudhaf. Jariyatun mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Ha' mudhafun ilaihi. Mabniun ala dham. Dimabnikan atas dhammah. Fi mahalli jarin. Dalam posisi jar. Wazahiyabadun. Zanzahibah ini. Khobarul mubtada isani. Khobar dari mubtada yang kedua. Khobar dari mubtada yang kedua. Zaidun jariyatu zahibatun. Nah. Ini mubtada Zaidun, mubtada awal. Jariyatu mubtada sani kedua. Zahibatun khobar dari mubtada sani Zaidatu. Nah, jumlah mubtada sani dengan khobarnya kedua-duanya menjadi khobar dari mubtada awal, ya ini Zaidun. Ya. Marfu'un bil dhammati dhahirati. Di Zaidun di sini tadi Zahibatun tadi khobar dari mubtada yang kedua diropakan dengan dhammah yang zahirah. Wal mubtada usani mubtada yang kedua. Mana mubtada kedua? Jariyatuhu wa khobaruhu dan khobarnya adalah khobarul mubtada'il awwali, yaitu khobar dari mubtada yang pertama. Nah, kalau ada dari khobar yang terdiri dari jumlah, maka harus ada rabit namanya, penghubung antara mubtada dengan khobarnya. Warabitu bainahuma, dan rabit yang menjadi penghubung sehingga bisa menjadi khobar. Yang menjadi penghubung antara keduanya adalah al-ha'u, adalah ha' min jariyatihi. Ha' yang ada pada atau pada jariyatuhu tadi. Wallah sunatallah a'lamu bis shawab.